Polres Subang dan Tagana masih terus bergerak mencari Darel, anak hilang di Subang sejak 10 hari lalu. Polisi menyebar foto Darel ke pelosok daerah di Subang. Selebaran berisi foto Darel dipasang di semua tempat keramaian hingga fasilitas publik seperti mal, pertokoan, ATM bahkan hingga ke warung-warung di pelosok desa, pos kamling hingga pangkalan ojek. Sementara itu Tagana dan Polsek Blanakan menyusuri sungai Ciasem hingga muara dan perairan Laut Jawa, pencarian hingga ke laut, karena di lokasi awal Darel hilang, ada sungai yang memuara ke Laut Jawa. Sementara itu, Satreskrim Polres Subang mulai bergerak menyelidiki dugaan pidana di balik anak hilang di Subang itu. Salah satunya dengan memeriksa pihak terkait termasuk keluarga. Pemeriksaan melibatkan tim psikologi forensik dari Polda Jabar terhadap pihak-pihak terkait. Tidak hanya itu, intelijen Polres Subang juga dikerahkan untuk menyamar dalam melakukan pencarian Darel. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!